nyariin ini kejauhan, audionya nggak masuk. Hah? Ini jarak ini kejauhan, audionya nggak masuk. Majuin aja ya. Tong, majuin dong. Lanjut untuk kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan operasi Mira selama kurang lebih 1 minggu di wilayah hukum Polsek Tanjung Doren, di mana kami mengamankan 60 dus yang terdiri dari 720 botol yang terdiri dari minuman Raja Wali, yang kedua anggur merah orang tua, dan juga whisky. Lanjut untuk yang kedua, untuk kami juga mengamankan minuman ciu. Ya, di sini ada 2 jerigen Pak yang berada di meja dengan yang berada di bawah, dan juga ada 720 botol Pak minuman ciu. Ya, ini 720 botol minuman ciu yang kita amankan. Nah, di mana untuk tempat untuk hasil rahasia wilayah kami terdiri daripada 3 tempat. Yang pertama di wilayah Jelambar, yang kedua Duta Mas, yang ketiga di wilayah Grogol. Minuman keras ataupun beralkohol yang sering kita dengar di masyarakat ini belakangan mulai marak dijual minuman oplosan. Ya, jadi untuk penjual miras yang kita lihat di sini, yang kita amankan ini untuk mirasnya sendiri atau minuman beralkoholnya sendiri, memang dia memiliki izin dari pemerintah. Akan tetapi untuk penjualnya itu yang tidak memiliki edar, sebagian besar ada yang tidak memiliki edar, sehingga itulah yang kemudian barangnya kami amankan. Dan untuk penjualnya, penjual minuman beralkohol, kami datakan dan kami berikan peringatan supaya apabila yang bersangkutan menjual minuman keras minimal harus memiliki izin CNB, izin untuk kedatangan minuman beralkohol, sehingga secara hukum dia sah, dan itu administrasi. Pulang, pulang, pulang.